saya akan tunjukkan cara memotong membuat pola tangan. Okey, ni kurung moden biasa je, biasa longgar-longgar. So saya akan bagi cara macam mana nak dapatkan bahagian sini. Lalu ada yang tanya kenapa saya buat ukuran dada bagi 4 jadi longgar. Okey, cara saya ya. Pertama, ambil labuh lengan ditambah 1.5. Okey, kedua, untuk dapatkan ukuran di sini ya. Di sini. Kadang-kadang saya ambil di sini antara sini ke sini. Okey, antara labuh. Okey, saya ambil 6 inci. 6 inci ke 5 inci. Ada kadang-kadang 6, ada kadang-kadang 5. Okey. So untuk dapatkan ukuran yang ini, biasanya dada bahagi 4, tolak 2 inci. Ini berpandu. Lebih baik lagi kalau kita ambil di sini, ukur lengan, lengan customer tu. Seloknya kalau kita ukur 16, kita jadikan dia 16 bahagi 2, 8 tambahkan dengan setengah. Lebih baik ukur daripada kita buat bahagi dada bahagi 4. Selalunya kalau kita buat ukuran dada bahagi 4, pasti akan dapat di bahagian ni akan lebar dan longgar baju tu. Okey, untuk dapat bahagian lengkungan ni macam mana nak bagi pastikan lengkungan ni dengan bahagian badan sama. Pertama, saya akan ukur di bahagian ni siap-siap katalah 11.5. Okey, jadi saya akan pastikan di sini 11 1/4. Saya akan kurangkan suku. Baru boleh cantum di bahagian ni dengan mudah di bahagian ketiak nanti. Bila bahagian ketiak, saya ulang bahagian ketiak ni kita ukur dengan tali tip 11.5. Jadinya di bahagian tangan kita kena buat lengkungan dia 11 suku. Kena kurangkan 1/4. Okey, macam mana nak dapatkan cantik lengkungan ni Di sini saya bahagikan 3. 3.3. Dari sini ke sini saya akan naikkan yang sini. Naikkan 1.5 ataupun 1 suku. Dan yang di sini temukan garisan nombor 3 dan sini saya turunkan 0.3. Macam tu je lah, saya pun terus bentuk. Ambil kapur, saya akan bentuk terus sampai sini. Okey. Tetapi andai kata ada separuh kurung moden kita kena buat fit. Apabila kalau kita nak kena buat betul-betul ngam-ngam ketat, ada separuh customer minta dia ngam-ngam di sini, lengkungan ni kita pastikan di bawah lagi. Jadi ini semua tak sama. Kadang-kadang ada yang di bawah lagi. Berpandu lubang ketiak. Selagi besar lubang ketiak, selagi tu kita kena turunkan bawah. Okey. Jadi kalau macam ni saya buat ukuran dada, dia berdada besar Dada dia 42. Jadi saya ambil ukuran dada bahagi 4. Kemudian saya tolak 2 inci. Jadi macam dada dia bagi 4, 10. 10. Dada bagi 4, 10.5. Di sini 10.5. Saya tolakkan 2 inci. Baru bila dipakai akan selesa. Dan di bawah ni saya ambil pemari biasa je sebab badan dia, lengan dia agak besar. Saya ambil 6 lah. 6 dan saya basikan 1 inci. So di mana semua saya potong, saya dah siapkan siap-siap basi. Macam ni 8. So saya akan ambil pemaris ni ke
di sini. Nanti kita akan gariskan di sini. Daripada sini gariskan ke luas lengan. Kalau kata 6 boleh buat 6. Kalau kata nak luas dia 7 boleh buat 7. Menggunakan pembaris kurf gitu. Mudah aja untuk dapatkan lengan. So benda kat sini yang paling penting di sini ikat keadaan ni, ni perlu. Macam mana nak dapat yang ini? Penggunaan ni, ini kena hari-hari awak apa ni, awak semua kena praktis tangan. Kalau cara saya senang je, naik sini 1.5. Bila dah bagi 3, temukan garisan nombor 3, turunkan 0.3 di sini, daripada sini kurung, turunkan 0.3. Terus temukan ke garisan penghujung ni. Okey. Nah, untuk dapatkan cantuman yang sama, pastikan ukur di bahagian ketiak. Kata ketiak 11.5. Di bahagian lengan ni pastikan 11 suku. Baru masa kita nak cantum nanti bertemu dia kemas. Okey ya. Okey, nanti saya akan cuba dapatkan pola lah, cara pola membuat tangan. Ikuti di video seterusnya cara pola dia lah nanti. Pada yang belum subscribe, minta subscribe dan tekan loceng untuk video seterusnya. Terima kasih. Selamat mencuba.